Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Yetian Revivi. Ya, kali ini aku bakalan coba untuk menggunakan Mage Painter dan weaponnya itu logam 8, coy. Kenapa aku menggunakan logam 8 di Painter, Bang Andre? Ya, dikarenakan sekarang itu sudah mulai agak ramai orang menggunakan ini, coy. Mungkin karena orang bosen ya menggunakan Arachnos, kalau menggunakan logam itu kan pergerakannya lambat banget, coy. Jadi orang mengakalin dengan Painter. Oke, langsung kita bakalan coba aja menggunakannya dan semoga kita berhasil untuk menang. Dan langsung aja kita let's go. A few moments later. Oke, langsung aja kita let's go aja, cuy. Wadaw. Apakah di sini aku mampu untuk menggunakannya, cuy? Ya, aku pasti mampu lah, cuy, untuk menggunakan ini, cuy. Karena aku sudah mencoba juga beberapa kali dan ternyata sih memang enak sih, cuy. Ya, kalau bisa menggunakan juga Painter dengan senjata itu, cuy, laser tuh mantap juga sih. Untuk next selanjutnya dulu ya, soalnya aku harus tingkatkan untuk lasernya itu ke tingkat yang lebih tinggi, cuy, biar bisa sakit. Gila sih. Memang sih gak berkurang darah kita, tapi rasanya itu, aduh, hey, sakit gitu, cuy. Hah, ada Painter juga, cuy. Apakah dia pegang roket? Jangan-jangan dia pegang logam juga, kan benar ada yang pakai, cuy. Memang sama, sekarang orang udah banyak banget pakai-pakai sama gitu, cuy. Kan enak banget, gerak kita lebih leluasa gitu. Kalau kita pakai Arachnos, ya bagus-bagus. Tapi pergerakan kita tuh kurang mantul gitu, cuy. Kalau kayak ini sih pergerakan kita lebih mantap gitu ya. Santai dulu. Oke. Okay. Masa buru-buru banget gitu. Kita takutnya kita bakal mati dengan mudah gitu, cuy. Ah, satu peluru lagi, guys. Aku udah punya juga logam 10, cuy. Ya, itu bisa juga aku next juga ya. Tapi itu mesti bintang 2, level 6. Ya, level 6 sih ingat aku. Belum tinggi-tinggi banget. Jadi aku mas banget untuk langsung pakai aja, cuy. Karena rasa kurang sakit banget pastinya. Oke, nice banget. Aduh. Mati kita. Kita buat dulu, cuy. Ah! Untung kita menang. Nice. Langsung aja kita let's go lagi, cuy. Kita harus ekstra hati-hati banget nih. Kill shot ini bisa nembus-nembus gitu, cuy. Kalau misalnya kita pakai ulti, kita tetap bisa nembus gitu. Si kecil. Oke. Okay. Alah. Oke. Okay. Oh, hampir. Kalau mati deh itu ya. Kalau match kecil ya, kayak lancar, kayak MP itu cepat banget mati ya, guys. Kayak Painter pun cepat juga sih matinya. Gak lama banget gitu. Karena rapuh ya, yang susah tuh kayak jungkir naut, kayak Ares. Itu susah, Ares ya susah kalau misalnya dia pakai pertahanan, sama juga dengan jungkir naut. Kalau bisa sih nembak jungkir naut ini waktu dia nggak ngulti lah, cuy ya. Jadi kita lebih leluasa untuk nembak gitu, cuy. Oke. Okay. Kalau dia lagi ngulti, kalian tembak itu bisa pakai logam. Nanti bakal hancur dulu perisai baru sekalian tembak gitu. Iya. Ngapain dua orang? Sahabat lihat. Salah, mau aku jangan pakai dulu waktu udah punya aku penuh lagi relotan yang baru aku tembak ya. Sebenarnya sih pakai logam nih ngendok-ngendok aja sih, kalau kalian maju-maju terlalu kali sih agak susah juga sih sebenarnya. Tapi untuk leluasa tembak-tembak gini lebih enak sih, guys. Ah, mati aku. Salah kok. Kenapa harus kulti terus lagi? Oh no. Ya enggak mati. Tebel banget, cuy. Ah, oke, okay, nice, kita berhasil.
nice banget cuy. Oke, langsung aja kita bakalan coba untuk di control point. Oke. Oke, langsung aja kita bakalan let's go lagi untuk menggunakan painter dengan logam 8 cuy. Kalau di sini mapnya luas banget, kalian harus ekstra hati-hati banget dari roket karena roket ini bakalan cepat menghancurkan kalian gitu cuy. Kalian lihat aja orang udah mulai pakai painter itu dengan logam, memang enak gitu cuy. Karena gerakan kita lebih leluasa. Kalau Erechnos kita ngendok aja gitu cuy. Bagus-bagus juga karena itu kan matchnya tebal gitu ya. Tapi kalau untuk pergerakan sih nggak worth it banget sih. Mantap banget sampahnya ya. Kamu jago banget nyampa-nyampa, tapi nggak ada masalah karena kita di sini main team, bukan main solo gitu cuy. Sabar dulu. Oke. Okay. Mau ngapain, cuy? Alah. Oke, nice, dapat. Amankan aja kalian poin-poinnya. Soalnya aku kalau ngeres langsung bakalan fatal banget, cuy. Kan udah ada kill shot datang. Tapi kalau kill shot pakai laser gitu menurut aku sih kurang worth it banget gitu, cuy. Karena sakitnya kurang gitu. Kalau pakai RPG, pakai misil sih worth it banget sih. Karena kita bisa main tembak-tembak langsung ya. Tapi kalau misalnya kalian naik ke tempat yang lebih tinggi lagi seperti yang aku bilang tadi, apa senjata laser tuh, itu pasti bakal OP sih. Tapi kalau bisa sih kalian pakai RPG sama misil aja sih. What? Gak kena cuy, kena gak kena, ah mati, tolong. Thank you udah mengalihkan permainan, bagus. Mati aku. Santai. Oh no. Kalau painter gini kan enak banget kan? Cepat banget kan? Kalau kalian hancurkan ke Erechnos sih agak susah juga ya. Karena lumayan tebal. Mungkin 4 kali ya baru hancur kali. Ya tergantung dengan bintang dia juga sih. Kita tunggu dulu cuy, tunggu dulu. Itu warga-warga mulai datang. Kita hancurkan dulu cuy. Masuk kok. Ada yang belakang, ada yang aman. Wah, mati aku dikeroyok cuy. Mantap sah. Saran banget, untung ada yang curi. Kita amankan dulu nih. Mau ngapain lagi guys? Duh, sikit lagi menang kita. Gak dapat. Satu, dua, dapat. Oke, nice. Kita menang. Oke, kita menang dengan mudah cuy. Aku kira nggak MVP ya, soalnya aku nggak ambil poin-poin untuk selamatkan tim gitu cuy. Dia dapat, dia cuma skill sedikit aja sih langsung dapat ya MVP, mantap. Seperti apa tanggapan kalian tentang match ini? Kalian bisa langsung coba aja ya. A few moments later. Oke, langsung aja kita let's go lagi cuy untuk menggunakan painter dengan logam 8 ini cuy. Jadi kalau kalian pakai logam main di control point itu jangan langsung maju-maju, mau dead span full maupun 2 versus 2 jangan juga cuy. Karena logam ini dia cepat banget habis pelurunya gitu cuy. Tapi kalau kalian main santuy, ingin ngendok-ngendok, oke. Kemungkinan besar kalau musuh datang dari jarak sana tuh, tempat point sana tuh,
itu yang apa putih-putih itu bakal lambat datangnya gitu ya. Pasti kita udah relonnya penuh lagi cuy. Jadi kita aman banget cuy. Santuy dulu. Kita amankan dulu kawan kita. Kasihan kawan kita cuy. Oke satu. Sosok paten tuh anak. Oke nice. Guys ini parah banget guys. Kalau aku maju langsung mati nih aku. Lari dulu lah. Oke untung aja dia nggak pakai RPG ataupun misal ya, bakal kalah kita cuy. Oke logam juga deh. Yang penting arah pas banget ya, kalian waktu belok-beloknya itu lebih pas biar kena gitu. Kalau nggak pas ya rasakan lah ya. Peluru habis mau kemana kalian, musuh nggak mati. Sekali lagi cuy, gara-gara tadi kita miss ya tembakan kita jadi kayak gitu. Dia pakai roket cuy, jadi nggak berguna gitu cuy kalau jarak dekat. Tapi kalau dia tabrak oke sih. Alah. Sikit lagi cuy. Kita amankan dulu sana ya. Gak usah biar kawan kita aja. Nanti datang lawan bakal mati kita dengan mudah gitu. Oke nice. Kalian bisa juga pakai sebelah-sebelah ya teman-teman. Gak mesti harus dua-dua gini. Kalau matchnya udah mau seperti ini satu ya gitu. Biar lebih hemat gitu cuy. Iya. Nemesis. Kita amankan aja dulu poinnya. Ayo cepat dikit sebelum datang orang. Mati nih datang orang kah? Wah mana-mana. Iya yeah, dapat darah kita cuy. Tinggal berapa orang lagi sih? Gak banyak lagi nih cuy. Kita bakalan tutup dulu biar kita aman. Kalau kira-kira kayak ini udah bisa langsung maju ya. Good luck. Gak tau berapa kill-nya banyak ya. Untung aja kawan kita pas banget ya. Kalau gak tadi bakal susah banget cuy. Karena aku pakai ini. Kalau pakai kill shot ataupun gerak-gerak cepat sih enak ya. Iya. Untuk bisa kita imbangi gitu cuy. Ya seperti ini aja lah permainan menggunakan Panther dan Logam 8. Ya nanti kalian bisa langsung komen di bawah tanggapan kalian seperti apa cuy. Apakah ini rekomendasi banget untuk match Panther? Kalau menurut aku sih rekomendasi banget. Karena ini pergerakan lebih cepat dari Erechnos. Bukan berarti Erechnos itu nggak mantap. Erechnos itu mantap cuy. Tapi Erechnos itu kan membuat kita harus ngendok satu tempat gitu cuy. Pokok daerah-daerah yang memang jarak jauh. Kalau ini sih bisa maju-maju dengan cepat gitu ya. Apalagi kita memiliki skill yang bisa kita bantu juga kepada kawan kita cuy. Ya, seperti tadi ya, pagar alam. Oke, jika kalian suka dengan konten ini seperti biasa, langsung aja like. Kalau nggak suka, langsung aja dislike. Kalau ingin support channel ini terus berkembang, terus maju, langsung aja subscribe. Kalau nggak, jangan subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Bye.